Sedang berlangsung, Johor Darul Takzim menentang Ulsan Hyundai, kesinambungan Piala ACL 2023. Tapi sebelum meneruskan, sila tekan like dan subscribe, supaya anda mendapat berita terkini setiap hari, jika ada, terima kasih. Johor Darul Takzim menentang Hyundai dalam kesinambungan ACL 2023, Stadium Sultan Ibrahim. Setiap pasukan bermain dengan skuad terbaiknya, JDT menggunakan strategi 4-4-2, manakala Hyundai menggunakan strategi 4-3-2-1. Kedua-dua pasukan bermain menyerang kerana sama-sama menyasarkan kemenangan, untuk mara ke pusingan seterusnya. Hiberti, Bradson, Arif Aiman masih menjadi tonggak utama Tano Solari untuk mengganggu pertahanan Hyundai. JDT lebih digemari kerana bermain di hadapan penyokong sendiri, sudah tentu penyokong akan memenuhi stadium. Permainan ini sangat sengit dan sukar, pantas dan banyak kesalahan, kerana ini adalah perlawanan hidup atau mati. Sementara itu, Hyundai akan mencuri mata sebanyak mungkin untuk memastikan kedudukannya, memandangkan mereka berada di atas JDT. Tiada pilihan, JDT mesti tampil menyerang, kerana jika berkesudahan seri, rugi besar buat JDT. Semoga JDT dapat memenangi perlawanan tersebut dan mara ke pusingan seterusnya, serta dapat membawa nama baik kepada Liga Malaysia di peringkat Asia. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Jumpa lagi.